Halo, selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru loh. Kali ini bisakah kamu menebak negara dari asal game populernya? Ada total 15 games ya. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu. Ayo kita mulai. Kita mulai dari 5 games level yang mudah dulu. Game yang pertama, tebak negara dari asal game PUBG. Wah, kalau game ini sih populer banget ya. Menurut kamu, game ini berasal dari Korea Selatan atau Singapura? Aku kasih kamu 10 detik ya. Oke, jawabannya PUBG itu berasal dari Korea Selatan. Gimana, apakah kamu berhasil menjawab dengan benar? Masih semangat dong? Ini tuh baru pemanasan aja. Game yang kedua, tebak negara dari asal game Free Fire. Wah, kalau game ini juga gak kalah populer ya dari game PUBG. Nah, menurut kamu game Free Fire dari Cina atau Singapura? Jawabannya Free Fire berasal dari Singapura. Tepatnya publishernya bernama Garena International. Kita coba lanjut lagi ya. Game yang ketiga, tebak negara dari asal game GTA, Grand Theft Auto. Apakah game ini berasal dari Cina atau Amerika Serikat? Aku kasih kamu 10 detik lagi ya. Yeay, jawabannya GTA berasal dari Amerika Serikat. Gimana, apakah kamu pernah memainkan game ini? Jangan lupa ya untuk share di komen. Game yang keempat, tebak negara dari asal game Super Mario Run. Nah, apakah game ini berasal dari Jepang atau dari United Kingdom? Aku coba kasih kamu 10 detik untuk menebak ya. Oke, jawabannya asal game ini berasal dari Jepang. Aku dulu juga suka nih mainin game ini, tapi kayaknya aku nggak pernah tamat-tamat deh game ini. Lanjut lagi ya. Game yang kelima, tebak negara dari asal game Clash of Clans. Apakah game ini berasal dari Swedia atau dari Finlandia? Hayo, menurut kamu dari mana nih? Wah, ternyata jawabannya dari Finlandia. Aku tadi kepikirnya Clash of Clans itu berasal dari Swedia. Ternyata aku salah ya. Gimana dengan kamu? Nah, menurut kamu 5 game barusan gimana? Apakah ada game favorit kamu? Share di komen ya. Sekarang kita akan memasuki ke 5 game selanjutnya, level yang medium. Game yang keenam, tebak negara dari game Flappy Bird. Nah, menurut kamu game ini apakah berasal dari Vietnam atau dari Cina? Aku coba kasih kamu 10 detik lagi ya untuk menebak. Oke, game ini berasal dari Vietnam. Game ini cukup susah ya, aku tuh pernah mainin dan gak pernah tamat-tamat. Dan susah gitu, burungnya selalu nabrak sama tiang. Game yang ketujuh, tebak negara dari asal game Candy Crush. Nah, game ini sangat populer ya, dimainkan sama segala umat kayaknya. Apakah ini berasal dari Swedia
atau dari Cina. Oke, game ini berasal dari Swedia. Nah, walaupun ini berasal dari Swedia, tapi kantor pusatnya sebenarnya ada di Malta, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Game yang ke-8. Tebak negara dari asal game Roblox. Nah, menurut kamu apakah game ini berasal dari United Kingdom atau Amerika Serikat? Aku coba kasih kamu 10 detik lagi ya. Yeay, jawabannya asal game ini berasal dari Amerika Serikat. Aku sih belum pernah mainin game ini, tapi aku dengar kalau game ini sangat populer. Kalau kamu sudah pernah mainin game ini belum? Game yang ke-9. Tebak negara dari asal game Ludo King. Apakah dari United Kingdom atau dari India? Sebagai petunjuk di negara asalnya, game ini tuh sangat populer banget. Oke, jawabannya gamenya ini berasal dari India. Gimana, apakah kamu juga pernah memainkan game ini? Jangan lupa ya untuk share di komen. Game yang ke-10. Tebak negara dari asal game My Talking Tom. Apakah game ini berasal dari Slovenia atau Slovakia? Ayo, menurut kamu gamenya berasal dari mana nih? Wah, ternyata gamenya berasal dari Slovenia ya. Tadi aku berpikir kalau gamenya ini berasal dari Slovakia. Berarti aku salah jawab nih. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih. Karena 10 games level mudah hingga medium sudah berhasil kamu lewati. Sekarang kita akan masuk ke 5 game selanjutnya, level yang sulit. Siap-siap ya. Game yang ke-11. Tebak negara dari game Minecraft. Menurut kamu game ini berasal dari Swedia atau dari Finlandia? Yang mana ya kira-kira game ini berasal? Oke, jawabannya game ini berasal dari Swedia. Aku tadi salah nebak lagi nih. Tadi aku berpikir kalau Minecraft itu berasal dari Finlandia. Gimana dengan kamu? Game yang ke-12. Tebak negara dari game Knife Hit. Apakah berasal dari Prancis atau dari Finlandia? Wah, aku juga suka nih main game ini. Tapi aku nggak tahu nih game ini berasal dari mana ya? Wah, ternyata jawabannya dari Prancis. Aku tadi kepikirnya kalau game ini berasal dari Finlandia. Ternyata aku salah lagi nih, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Game yang ke-13. Tebak negara dari asal game Zuba. Apakah game ini berasal dari Denmark atau dari Brazil? Aku sih nggak pernah mainin game ini nih. Dari mana ya asalnya? Oke, jawabannya ternyata dari Brazil. Dan lagi-lagi aku salah. Aku tadi kepikirnya kalau ini berasal dari Denmark. Apakah kamu pernah memainkan game ini? Game yang ke-14. Tebak negara dari asal game Fruit Ninja. Apakah berasal dari Australia atau Amerika Serikat? Nah, aku juga sering nih mainin game ini.
Kira-kira dari mana ya? Wah, lagi-lagi aku salah menebak. Aku tadi berpikir kalau Fruit Ninja itu berasal dari Amerika Serikat. Ternyata Fruit Ninja itu berasal dari Australia ya. Lanjut lagi. Game yang terakhir atau yang ke-15. Tebak negara dari asal game Subway Surfers. Menurut kamu, game ini berasal dari Denmark atau dari Amerika Serikat? Aku coba kasih kamu 10 detik lagi ya untuk menebak. Oke, jawabannya game Subway Surfers itu berasal dari Denmark. Dan lagi-lagi aku salah menebak. Sepertinya aku salah banyak ya di level yang medium hingga sulit. Nah, dari 15 games, kamu berhasil benar berapa dan pernah mainin game yang mana aja? Share di komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video menarik lainnya di channel Babu Bubi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.